Presenter Zeda Salim mengatakan kini Ria Ricis sudah tak tinggal serumah dengan Teuku Ryan. Zeda Salim menyebut Ria Ricis dan Teuku Ryan sudah tak tinggal serumah dalam waktu yang cukup lama. Hal itu diungkapkan Zeda Salim saat menjadi bintang tamu dalam program Pagi-Pagi Ambiar Trans TV, Rabu, 7 Februari 2024. Kak Zeda Salim, sepengetahuan kakak apakah Ria Ricis masih tinggal serumah dengan Teuku Ryan? Tanya Rian Ibram selaku host dalam program tersebut, dikutip dari YouTube Trans TV Official, Rabu, 7 Februari 2024. Udah nggak? Jawab Zeda Salim. Pemilik nama asli Zuraida Salim itu mengatakan Ria Ricis dan Teuku Ryan sudah tak tinggal serumah sekira 5 bulan. Cukup lama. Ya kurang lebih 5 bulan, ujar Zeda Salim. Meski begitu, Zeda Salim enggan membeberkan siapa di antara Ria Ricis dan Teuku Ryan yang memutuskan untuk tak tinggal serumah. Itu bukan ranah saya untuk menjelaskan, itu biar dari keluarganya, ujarnya. Zeda Salim hanya menegaskan adik kedua Oki Setiana Dewi dan suaminya itu sudah cukup lama tak tinggal serumah. Zeda Salim mengatakan Ria Ricis bersikap adil dalam pembagian waktu anak antara sang YouTuber dengan sang suami. Padahal, Zeda Salim menyebut Ria Ricis diliputi rasa kekecewaan dengan Teuku Ryan. Zeda Salim pun menilai Ria Ricis merupakan sosok yang memiliki karakter realistis, adil, hingga logis. Intinya sudah cukup lama dan saya rasa Ricis juga sangat menyukai keadilan ya, membagi waktu anak antara dirinya dengan suaminya pun juga sangat adil walaupun dia punya rasa kecewa. Seperti yang saya bilang, Ricis itu karakternya dominan otak kiri, dia realistis, menyukai keadilan, logis, sistematis, pungkas Zeda Salim. Demikian info yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.